Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rizka Lengloy Aisyah. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan jasmani, rohani, dan selalu bahagia. Ya, ini seperti yang sudah terlihat, ini aku mau nge-sop-sop legendaris banget yang ada di Hong Kong. Ini ada Hong Sam Yi, teman-teman. Nah, ini mau aku sop. Gimana cara masaknya? Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus video aku. Jadi ikan Hong Sam Yi ini belum aku bersihkan ya teman-teman. Ini banyak banget sisiknya dan juga dalamnya ini kotor. Jadi untuk kebersihannya ini cukup aku buang sisiknya, juga dicuci bersih sama perutnya ya teman-teman. Untuk sirip-siripnya, karena ini buat sop atau podong, jadi ini tidak aku gunting. Ini selesai aku cuci bersih semuanya. Ini aku tambahkan sedikit garam, aku lumuri garam, juga aku tambahkan minyak goreng, kemudian 1 sendok tepung maizena. Nah, supaya kalau digoreng itu ada rasanya, juga tidak lengket di wajan yo guys. Ini aku campur supaya merata. Lanjut ini aku goreng dulu teman-teman. Gorengnya setengah matang saja. Sambil nunggu ikannya digoreng, ini aku kupas 2 buah kentangnya sama 1 tomatnya ya guys. Ini kentangnya dikupas bersih, kemudian juga dicuci, baru kita potong. Tambahkan juga 1 ruas jahe geprek. Nah, jahe ini bisa digoreng barengan ikan tadi ya teman-teman, supaya harum dan tidak amis.
Thanks for watching guys. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.